Dini Aminarti rupanya mulai jatuh hati kepada Dimas Seto karena kagum melihatnya sebagai pria yang rajin ibadah dan tidak meninggalkan sholat meskipun tengah sibuk. Poin itulah yang membuat Dini yakin bahwa Dimas akan menjadi imam yang baik untuknya. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Artis cantik Dini Aminarti mengungkapkan alasan mengapa dirinya bisa jatuh cinta kepada suaminya Dimas Seto, yang ternyata Dimas merupakan pemuda yang rajin sholat. Bagi Dini, bukan wajah tampannya, melainkan ia saat itu begitu kagum melihat Dimas sebagai anak muda yang tidak meninggalkan sholat. Diketahui, pasangan yang sudah menikah lebih dari 13 tahun ini terlibat cinta lokasi dan rupanya benih-benih cinta itu muncul saat keduanya terlibat syuting bersama. Dan Dini pun terpesona melihat Dimas yang rajin sholat di lokasi syuting. Bagi Dini, seorang wanita membutuhkan sosok pria yang bertanggung jawab terhadap ibadahnya dan rajin sholat menjadi hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pria. Sehingga hal itulah yang membuat Dini terpikat dan akhirnya yakin menjadikan Dimas sebagai imamnya. Pemirsa, lalu benarkah Dimas Seto termasuk dalam kriteria pria idaman Dini Aminarti? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Salah, sifat Dimas tidak termasuk kriteria Dini. B. Benar, karena Dimas rajin ibadah dan bagus akhlaknya. C. Tidak tahu. D. Betul banget, semua sifat Dimas buat Dini jatuh hati. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sepertinya Dimas Seto benar-benar memenuhi kriteria suami idaman bagi Dini Aminarti. Pasalnya, Dini memang menginginkan sosok suami yang bagus agama dan akhlaknya serta sosok yang bertanggung jawab. Menurut Dini, jika ingin memiliki rumah tangga yang solid, fondasi agamanya juga haruslah kuat. Ia pun memang mencari suami yang bisa membimbingnya. Dimas Seto dan Dini Aminarti menjadi pasangan yang dikenal kerap mengajak kebaikan. Keduanya juga disebut pasangan hijrah, di mana Dimas yang terus memperdalam pengetahuan agamanya, sementara Dini membuat keputusan besar dengan mengenakan hijab sejak awal tahun 2016 lalu. Tak heran, Dimas dan Dini sering disebut sebagai pasangan yang menginspirasi. Rumah tangga mereka pun jauh dari berita miring, bahkan selalu sukses membuat banyak orang baper. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.